Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Agia, aku sekarang akan mendongeng Kuya-kuya si lucu yang bertempuyung keras. Lihat, ada seekor kuya-kuya. Tubuhnya mempunyai tempuyung. Ia berjalan dengan sangat pelan. Tiba-tiba ada beberapa buah jatuh menimpa tubuhnya. Ups. Untung tempuyungku keras dan kuat. Jadi aku tidak merasa sakit, kata si kuya-kuya sambil ketiban buah. Dia terus berjalan ke pinggir sungai. Di sana dia melihat banyak tumbuhan yang tumbuh di pinggir sungai. Kemudian dia makan tumbuhan tersebut dengan lahap. Nyam nyam. Oh. Sudah saatnya untuk bertelur, kata mama kuya-kuya. Mama kuya-kuya meletakkan telurnya di dalam pasir hangat. Lihatlah, banyak sekali telur-telur itu. Sebentar lagi, aku punya adik Seo, si kuya-kuya gembira. Menetas pun tiba. Satu, dua, tiga. Cangkang telur mulai pecah. Seekor bayi kuya-kuya berusaha keluar dari cangkang itu. Taya! Sekarang waktunya bayi kuya-kuya belajar berenang. Ayo, Dik. Kamu pasti bisa, kuya-kuya. Menyemangati. Asik, aku bisa berenang, teriak adik. Lup, tiba-tiba adik kuya-kuya menyelam. Lama sekali ia tidak muncul ke permukaan. Dik, kamu baik-baik saja, tanya kuya-kuya cemas. Taya! Adik kuya-kuya muncul kembali ke permukaan. Hoya, aku bisa menyelam. Seo sih, adik gembira. Tiba-tiba ada seekor kakek Galapagos. Kalian sedang apa? Tanya kakek Galapagos. Adik sedang belajar berenang, kayak jawab kuya-kuya. Kakek Galapagos punya tempuyung yang besar. Umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Kakek Galapagos berjalan sangat lama, terutama di jalan yang menanjak. Mari aku bantu, kek, kata si kuya-kuya. Terima kasih sayang, kata kakek Galapagos. Kuya-kuya pun perlu dilindungi, jumlahnya makin menyusut. Kita harus menyayangi kuya-kuya supaya mereka tidak punah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak.